Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Kurnianto, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, melakukan penyemprotan disinfektan yang pertama di lingkungan Desa Kuto Harjo, di 3 masjid, 1 musola, dan 1 ruang pertemuan RW, dan 1 pos kambing di wilayah Perum RW 2 dan RW 4, serta Balai Desa Kuto Harjo. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada warga Pati guna mencegah pencebaran COVID-19. Sekaligus sosialisasi pencegahan virus asal Wuhan itu. Pada kesempatan tersebut, Joni Kurnianto juga menyuruhkan pentingnya social distance dan menyadari agar jangan keluar rumah untuk kumpul-kumpul demi memutus mata rantai virus corona. Kalau terpaksa keluar rumah, jaga jarak 1 meter dengan orang lain dan kenakan masker. Setelah pulang, segera cuci tangan atau sebaiknya mandi dan cuci baju celana yang dikenakan saat berpergian. Joni Kurnianto juga meminta untuk menyayangi orang-orang di sekitarnya, karena virus corona hingga saat ini belum ada obatnya. Untuk warga yang sudah terinfeksi dan dirawat, Joni Kurnianto meminta agar bersama-sama mendoakan semoga seluruh tenaga medis agar diberi kekuatan supaya bisa merawat dan menyembuhkan.